Cuma yang pertama, keromong atau bunang. Okay, ingat lagi keromong atau bunang. Okay, keromong atau bunang terdiri daripada 10 buah bunang yang disusun secara dua baris yang diperbuat daripada campuran tembaga. Okay, keromong atau bunang merupakan alat utama dalam assemble pengambilan. Sebab tu saya cakap ada bonang ibu dan bonang anak. Bila kamu sesat, carilah bonang ibu, kembalilah kepada si ibu. Okey, kedudukan nombor dia 1, 2, 3, 5, 6. Okey, kini aku akan tunjuk video ni. Okey, kamu tengok dulu video ni. Dah lebih kurang seminit. Saya sudah video yang disediakan oleh bahagian pendidikan buku teks, cara bermain bonang. Okey, berbalik pada kita punya instrumen. Okey, ini instrumennya. Ini adalah instrumen yang kamu akan mainkan. Jadi cikgu ada sediakan satu MP3. MP3 tu kamu boleh play on. Okey, let's say kalau kamu kata kamu tak nak guna kertas ni, kamu boleh gunakanlah juga handphone kamu atau tab kamu untuk kamu record. Okey, siapa yang ada tab boleh gunakan, siapa ada ke bawah pula dia. Siapa ada alat lain boleh gunakan juga. Okey. Okey, ini ada audio togok, cikgu ada sediakan. Jadi macam mana kamu nak main, kamu boleh menggunakan apa-apa pensel ataupun kayu yang kamu boleh gunakan kat sini. Okey, jadi kat sini cikgu ada instrumen dia 1 2 3 5 6. Cikgu menggunakan kayu. Okey, jadi sebelum mula, preparekan audio, play dan kamu boleh record. Rest 1 1 rest 1 1 2 3 5 3 2 1 1 rest 1 5 6 I rest. Okay, macam tu cara permainan dia. Nanti cikgu akan tunjuk cara rakaman yang lebih penuh. Next video untuk seterusnya adalah gambang. Okay.